السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبنستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد hari ini kita bersyukur untuk dapat bertemu sedikit waktu bagi kita mengetahui ataupun melihat apa yang hari ini dikenal dengan COVID-19, kuman atau virus yang begitu mudah menjangkiti manusia dalam masa yang singkat. Seluruh dunia merebak, ya, daripada asal daripada Wuhan di negeri China. Seluruh negara China yang berpenduduk 1.3 bilion itu menjadi heboh ketakutan sehingga dikuarantin seluruh dunia, negara mereka, dan berpindah ia ke hampir ke seluruh dunia sehingga menyebabkan Al-Masjidil Haram, tanah suci kita, jadi sepi, ya, kerana manusia tidak dibenarkan lagi tawaf dan masuki Masjidil Haram kecuali hanya masa tertentu sedikit dalam waktu salat. Dan di negara kita pun kemudian sudah masuk kepada hari yang ke berapa ini, ketiga, di mana masjid-masjid seluruh negara dan surau-surau terpaksa ditutup kegiatannya, yang ini tidak boleh didirikan salat, hatta salat Jumaat sendiri pun, ya, dan begitu salat jamaah. Dan ini memang belum pernah terjadi rasanya dalam dunia kita umat Islam, terutama di negara kita, maksud saya dalam masa kita merdeka, sebelum merdeka lagi lah. Jadi maka itu kita kena memahami benda macam, adakah sebenarnya yang dikatakan COVID-19 ini atau coronavirus ini adalah perkara baru? Jawapannya sebenarnya mungkin namanya itu baru ataupun jenisnya berlainan sedikit, tapi ia merupakan jenis wabak atau taun. Dan di dalam Quran sendiri, dalam surah Al-Baqarah ayat 234, ada disebutkan tentang satu zaman dahulu yang dikatakan, ditafsirkan daripada zaman masa zaman Bani Israel, bahawa penduduk sebuah negara atau negeri melarikan diri beramai-ramai, ribuan orang meninggalkan tempat itu pergi ke tempat yang lain di kawasan berhampiran dengan hari ini dikatakan negeri Iraq, pertengahan Iraq. Dan mereka yang meninggalkan negara mereka itu takutan kematian, maka mereka selamat, dan yang tinggal di negeri itu mereka kemudian mati berpuluh-puluh atau beribu-ribu orang. Jadi kemudian kita melihat juga dalam zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi pernah menyebut tentang taun atau wabak taun ini. Taun ini maknanya ialah jenis penyakit yang juga kuman yang berjangkit melalui perpindahan udara, ya, kepada satu orang satu orang. Dan Nabi pernah bersabda yang bermaksudnya apabila terjadi taun di satu negeri, maka jangan kamu pergi ke sana, dan orang-orang yang daripada luar jangan pula mereka datang ke negeri itu. Ini menunjukkan bahawasanya penyakit yang berjangkit seperti ini atau taun dan seumpamanya ini, wabak yang berbagai-bagai namanya ini, memang sudah Nabi memberi petunjuk, iaitu maknanya apabila berlaku, maka manusia berkenaan sama ada di kuarantin di negeri mereka atau negeri lain masih tidak boleh masuki negeri yang berkenaan. Dan pernah terjadi pula pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab di Syam, iaitu yang dikenal dengan taun Amwas, kerana ia berlaku di satu tempat nama Amwas, iaitu tempat yang tak jauh daripada antara Baitul Maqdis dengan Ramallah, ya, di mana terjadi sehingga puluhan ribu tentera Islam dan orang ramai mati akibat taun tersebut. Dan antara yang syahid dalam peristiwa taun Amwas itu ialah pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal dan sahabat-sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahawa penyakit seperti ini boleh terjadi, berjangkit dengan mudah. Dan Islam telah memberi panduan, iaitu makna seperti apa yang hari ini dikenakan, apa yang dikatakan menggerakkan terhad, ataupun dikatakan terus setengah-setengah tempat kita kata berkurung, atau kawasan yang dipanggil disekat kebebasan bergerak dan tidak boleh keluar dari rumah, bagaimana yang dilakukan di beberapa negara termasuk di negara China. Dikatakan 40 hari mereka setiap penduduk di kuarantin di rumah mereka, keluar hanya dibenarkan waktu tertentu saja untuk mereka mendapat keperluan-keperluan makanan.
Jadi ini menunjukkan bahawa penyakit seperti ini sudah pernah terjadi, dan memang ini satu kejadian yang Allah mentakdirkan, mana menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita khasnya orang yang beriman, orang Islam, bila menghadapi peristiwa seperti ini, maka selain daripada berikhtiar melakukan apa-apa tindakan-tindakan, perkara-perkara, panduan-panduan yang boleh mengelak ataupun berusaha menjauhkan jangkitan penyakit tersebut, maka yang paling penting sekali, kita tidak boleh meninggalkan atau sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, memohon, berdoa, bermunajat dan melakukan salat hajat dan juga doa kunut dan nazilah untuk menolak bala ini. Jadi itu insya Allah kita harap semua kita akan dapat melaksanakannya.